Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat tupak. Tupak huluk. Tupak huluk versi yang kedua dah akhirnya. Nek Yah penuh dah tunjuk buat tupak ni. Dulu buat tupak cara lain. Cara kukuh. Ya, tapi trik ni Nek Yah nak buat tupak cara tok kukuh. Tok kukuh. Ni apa ni? Ni Nek Yah tengok apa ni, Nek Yah pergi rumah adik Nek Yah. Adik Nek Yah tu dia ada sedara dia orang Alik Siang lah. Ni kira-kira tupak orang Alik Siang lah ni. Tupak orang Thailand tu. Lepas tu Nek Yah tengah buat makan apa sebab sedap. Sedap pada yang kukuh tu. Senang pun senang, sedap pun tekuk Nek Yah sedap sikit pada orang kukuh lah. Tapi yang pentingnya buat tu senang, senang banyak. Ni. Jadi hari ni Nek Yah nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua buat tupak versi yang kedua lah. Sebab versi yang pertama Nek Yah buat tu versi style kukuh tu. Ni tidak kukuh. Ikutilah Nek Yah deh. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kita pun nak raya dah lama dah. Kita terawak tu pak ulang akan raya. Ha, gitu. Okey. Ni bahan-bahan dia deh. Kita perlukan ni. Berapa huluk eh? Ni berapa huluk. Ni pun berapa huluk, berapa huluk apa? Berapa huluk Alik Siang. Berapa huluk telur. Okey, berapa huluk. Satang. Kena satan nyo. Satan fresh lah. Satan buat Nek Yah buat sendiri ni. Daripada kelapa. Garam. Dan daun pandan lah. Daun pandan. Daun pandan. Ni berah huluk ni. Berah huluk ni ya akan ni sekilo tu ni. Berapa huluk ni? Nak ya akan basuh bersih-bersih. Nak ya akan basuh bersih-bersih. Dulu kita basuh dulu deh. Okey, sahabat-sahabat ni oh. Huluk kita ni kita basuh eh. Kita basuh bersih-bersih lepas tu kita pusatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sahabat-sahabat. Ni apa ni? Uluk kita ni. Kita nak tahu air dia sebanyak mana kan? Kita patut uluk. Kita buat rata gitu. Kita ukur. Kira 1 inci daripada daripada huluk. Macam ni, tak sampai lagi. Kita pusing. Cara orang tak nak huluk, nak suruh apa ni? Kita nak tahu air tu ngam ke tak dengan huluk kita ni. Buat tu ini. Sebanyak ni. 1 inci. 1 inci dari parah beras. Beras, air. Air kira 1 inci dari beras. Ha? Bukan dari bawah ni, dari beras. Sampai kat urah je. Mereka 1 inci. Sekarang dah okey dah. Lepas tu kita bubuh garam. Garam tu secukup rasa lah. Kita agak-agak lah banyak mana. Dan kita masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Kau ni pakai tutup dia. Nak ambil tutup dia lah.
Dia masuk sampai dia masuk lah. Okey, sahabat-sahabat ni, kita tutup ni hujung kita ni. Lepas tu ni ada kandah ni. Daun kandah ni kita macam biasa lah. Tepi hok dia ni kita buang. Ujung ni kita kerat lah. Sahabat panggil daun apa ni? Kalau kerana panggil daun kandah ni. Kita buat gitu. Kita buka lah. Haa, kita buka gini. Kita buka dulu. Kita buat kuih tu, kita pusing kulit ni. Lepas tu, kita ambil kulit ni. Ambil orang ni buh sini. Ambil orang ni buh sini. Buatlah berapa, 3, 4, 5 berapalah. Orang panggil ni buka, buka dah balas. Jadi, kita nak buat supaya daun ni buka, senang kita nak buku kek lagi lah. Gini lah kita buat. Kita buat ke semua je lah. Mana ada ni. Ni yang ayah buat dah banyak dah ni. Ni yang ayah buat. Rasa cukup dah ni sekilo ni banyak ni. Ni ayah buat. Lepas tu sahabat-sahabat ni. Apa? Puluk kita ni. Dia akan gegok sikit-sikit ni. Kita akan angkat buat gini. Kacau-kacau lah. Kita kecil sikit api. Kau tidak dia akan angin. Sebaik-baiknya kita kena pakai puyuk ni lah. Puyuk kok yang tak melekat ni. Dia akan kacau-kacau ni. Besar lah api. Tutup sekejap. Okey sahabat-sahabat. Kita kena kena pucal kat rumah ni. Nah, dia kering dah air ni. Dia pucal kat rumah. Kalau tak pucal tak boleh lah dia jadi apa? Dia kubuk bawah. Dia jadi gini. Jadi, lepas pada ni, kita tutup balik. Kita tutup balik, kita kecil api. Kita kecil api. Okey, sahabat-sahabat. Lepas pada dah lebih kurang 10 minit kita buka eh. Kecil api. Gini jadi. Kita kacau dulu. Pucar pulak gini. Dia kena pucar semua. Kalau tidak dia apa? Dia hangus dari bawah kan. Lepas tu kita bergula sikit dah. Dah hubung dua sudu kecil ya.
Waktu Pak Pesen ini kita kena kucar Pak Umar. Kita tutup pula sahabat-sahabat. Kita tutup dalam 5 minit pula. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Ha ni. Rupa pulut kita ni ha. Dia tak masuk lagi ni, dia separuh masuk. Ha, separuh masuk ni. Jadi kita tunggu dia sejuk sikit, kita akan bukukan pulut kita ni. Gini sahabat-sahabat ha. Ha gini. Rupa dia tak masuk lagi ni. Kita akan bukuh, tunggu dia sejuk sikit kita akan bukuh. Okey sahabat-sahabat ni. Sekarang pulut kita ni dah sejuk dah ni ha. Pulut kita tak masuk lagi ni sahabat-sahabat ni, separuh masuk ni. Jadi ayah kuasa nak bukuh ni. Apa? Jauh palah kita yang kita buka dah dia. Kita buat gitu. Kita buku. Dah halah. Kita buku dia ni. Oh, dia duduk gitu kan. Kita buku dia ni. Ha. Buat comel sikit pira tu. Dia tak ada lubang. Kita bubuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak suruh siapa tujuh untuk tebuh tu. Kita pegang dia ni. Kita tekan, tekan biar dia kuat. Biar dia apa? Biar dia padat, padat. Lepas tu kita buat gini. Gini. Lepas tu kita sipu ujung. Ambil daun palah gini. Daun palah gini. Kita buat bulat. Buat kerosong gini. Kerosong gini kita buh gini. Pegang gini biar dia kuat gitu. Kita ambil nasi pulut kita. Kita buh sikit dulu. Buh sikit dulu. Kita nak suruh dia duduk batak tu. Kita tocong. Tocong dengan awak ni. Dengan awak adik pendek. Adik pendek. Adik kecil ni. Kata. Tebuh lagi. Kita tekan sampai dia padat deh. Guys, sampai dia padat. Temar giok ni buat waktu. Buat gitu. Temar giok ni. Macam sipu kot ni.
Gitu. Nek ya buat satu lagi deh. Daun palah sini. Kosong gitu. Buh gitu. Buh sini. Biar dia kuat. Bubuh sikit dulu. Biar dia masuk dalam tu. Pakar hujung ni. Biar dia masuk ujung tu. Tekan-tekan biar padat. Satu. Ambil ni. Kita tekan biar padat deh. Lepas tu kita buat gitu. Buat gitu. Mari kok ni. Kok ni dah besar sangat ni. Susah nak sipu. Buat kecil-kecil senang sikit sipu. Gitu. Kalau habis waktu tu kita akan buka lagi ni. Buat gitu. Buat sikit dulu. Tekan dengan hok ujung ni. Biar dia masuk dalam tu. Ia kemah. Ia padat. Buh sini. Okay. Buat gitu. Pusing kot tu. Mari kot ni. Pusing kot ni pula. Buat gitu. Tarik ya kemah. Jangan biar ada lubang ni. Okey. Kita akan buku kesemuanya lah. Sahabat-sahabat. Ni tupak kita. Ya habis dah buku ni. Lepas tu ni kita buat gini. Ni kan? Ni. Kita gerak. Kita gerak ni benda ni. Kita gerak ni tupak kita ni. Tergerak ni deh. Tergerak tebuh dalam ni. Kita bulan ni tujuan dia sebab kita nak lapik ni kan. Tekak semua lah. Takat-takat benda lebih hang dia. Okey ni sahabat-sahabat. Tengok. Tengok dia ya.
Agak semua ni kita lapik. Kita lapik daun ni kan. Noh. Daun yang lebih hang tadi kita lapik bawah. Kita lapik, kita buat tupat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi agak habis. Ni sahabat-sahabat. Lepas tu kita rebus. Kita rebus topak kita ni. Kita buka api. Kita rebus. Kita guna dua cawang ni deh. Dua mak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dua mak son. Lepas tu kita tutup. Kita guna api besar. Kita guna api besar. Sekejap lagi biar dia legok, kita pun kecil api. Kita main api sedar dulu. Ni kita guna api besar dulu. Okey sahabat-sahabat. Ni ya. Setelah dia legok gini, dia didih kuat gini ya. Kita pun perlahan ke api. Kita perlahan ke api. Dan kita akan rebuh ni, renehkan dia ni lebih kurang dekat-dekat sejam lah. Kita renehkan dia dengan api yang kecil. Lagi lama lagi sedap lah tupat kita. Okey. Sahabat-sahabat ni, tupat kita ni setelah kita reneh dalam sejam gitu dengan api seluruh, sekarang dia dah punya dia bunyi gitu. Dia bunyi gitu maknanya minyak dia keluar. Air dia tak ada lah tu. Jangan nak cukup api eh. Ini keadaan dia. Jadi lepas tu kita lakak dah. Api ni. Api kita kena remeh sama dengan sahabat-sahabat. Lalu tupat kita tu sedap. Dia ada minyak kat bawah. Minyak kat satang kita buat dah dah. Bila kita renek lama tu, dia akan keluar minyak. Ini sahabat-sahabat. Jangan boleh lihat minyak ha. Besar je minyak dalam ni. Okeylah sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat ni ha. Tupat kita ni. Tupat besi yang kedua. Bukan kuku. Tupat. Tupat apa dia panggil? Tupat agung. Tupat orang lik siang. Orang Thailand ya cari dia buat ni. Apa ni? Dah ni bila dah gini, hok nak ayah buat ni, eh bilah hak ni 40 biji. Besar-besar kan nak ayah buat mau sebab apa. Biasa kalau sekilo tu bolehlah 65 70 gitulah. Sekilo. Kalau hok sederhana tu. Kok besar-besar gini ha. Lebih 70. Tapi nak ayah ni besar bapak ni, nak ayah ikut daun. Malah nak buku. Dia daun besar, buat besar. Jadi 40 biji je. Lepas tu, kalau nak buat puasa ni, kalau nak buat, kalau nak simpan raya, buat-buat ni, kita sejukkan. Sejuk mana? Kita biarkan lah. Biar dia sejuk. Lepas tu, kita masuk dalam plastik, bubuh dalam kat beku, kat air batu. Dalam peti sejuk lah. Lepas tu bila nak pakai raya tu ambil kukuh balik. Gitu dia tahan dia ni. Ni lama ni nak masuk ni. Renih saja ni sejam.
ini dengan api kecil. Dengan air dua mak tu. Benda ni dia. Ayah nak buka pun benda ni panas ni. Gitu sahabat-sahabat. Ni apa nama ni? Tupak. Tupak besi kedua. Sebab hok besi pertama nak ayah buat dah. Bukan buat cara gini. Buat cara kuku. Kuku kebiasaan nenek moyang nak ayah dulu buat cara kuku lah. Hok ni nak ayah belajar dengan sedara nak ayah lah. Nak ayah padik, gimau adik nak ayah tu. Ada sedara, ada mari orang Thailand dia buat. Dia tunjuk, dia kata orang Thailand semua buat gini tu pak. Nak ayah tengah buat rupanya sedap. Sedap pada kuku. Sedap sikit pada kuku lah. Kadang-kadang tu atas tekuk orang lah. Kadang-kadang sama lah. Tapi yang tunya nak buat tu senang. Senang ni pada kuku tu. Tak umit. Tak banyak pijaan. Senang buat gini. Okey lah sahabat-sahabat. Nak ayah minta maaf lah. Segala kekurangan sana sini. Nak ayah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nak ayah ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang support nak ayah dari dulu sampai sekarang. Nak ayah doakan anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Doalah juga sahabat-sahabat supaya nak ayah ni rajin buat video. Aduh dah. Okeylah sahabat-sahabat. Kita jumpa di lain video. Bismillah. Allahu Akbar. Bye-bye.